Hi, welcome back to channel Aman Azan again. So, hari ni kita nak buat Army Jealous. So, kalau korang nak tengok reaction dia, jom kita tengok dekat video lepas ni. Wait, korang dah habis shoot? Baliklah dulu. Dah habis shoot kan? Baliklah dulu. Dia marah balik pun. Haa, kena balik. Amir! Amir! Kenapa nak panggil Amir? Amir! Mana Amir? Amir! Asal kau tak nak balik, Amla? Mana Amir? Baby boy kita dengan kita ni lah. Yang jealous! Mana Amir? Korang baliklah dulu. Mana budak pendek tu? Asal ni? Amir! Amir! Amir gone! Lagi mana Sam? Mana Sam? Mana Amir? Baby boy. Nanti suruh masuk. Baby boy. Kau nak masuk sini ke mana? Nak? Boleh ke? Mampus kau. Amy, kau duduk lah. Duduk lah mana-mana kau nak duduk. Baby boy rindu kita ke? Tidak. Hi, baby boy. Tidak. Bye, baby boy. What? Apa lagi? Aku nak bagi tahu something. Lah, terus nak bagi tahu something? Tak ada something. Aku nak bercerita. Macam aku dah lama tak bercerita dengan kau. So, alah. Sekarang aku nak bercerita lah ni. Kau kena dengar, babe. Kau nak bercerita. Lihatlah dulu. Kau macam mana sekarang, okey? Aku okey je. Kau okey? Kau ada kucing baru kan? Kucing aku baru. Kau tak pernah bawa benda ni. Sebab nanti Am tu suka sangat-sangat rampas kucing aku. Am memang suka kucing. Ha, nanti aku bawa lah. Okay, kau nak bercerita dengan aku. Kau nak air tak? Tak nak. Okay. Bawa lah kat baby boy awak air. Okay, kita tahu. Okay. Kau nak cerita pasal apa? Aku nak bercerita. Pasal konten ke? Pasal luar ke? Tak adalah. Aku nak cerita. Adalah masalah aku. Bukanlah masalah. Tapi macam aku rasa kau tak pernah tahu kot pasal ni. Tapi aku nak bercerita lah. Ya, yang sebelum ni kan kau ingat aku single kan? Tapi aku ada ex. Lepas tu ex aku yang aku tak pernah pun couple. Tapi aku pernah berkawan. Dia, tapi dia ex kau. Dia bukan ex. Ex kawan yang aku sayang dia. Okay, ah, macam okay, tu. Macam aku hargai dia macam boyfriend aku. Hai. Tapi kita orang just title. Dia buat kain. Supaya awak tak pernah nanti bila awak borak-borak dengan Bila lah. Astaga. Okay. Bye-bye. Saya? You. Bye, awak tak payah. Warna-warna. Aku just kawan lah. Tapi aku adalah perasaan dekat dia. Dulu, dulu tu. Lah. Dulu. Tapi sekarang dia datang balik. Hmm. So, sekarang ni aku rasa macam ni. Aku kena cerita kot dekat kau. Sebab nanti kau suka macam tuduh-tuduh aku. Bukan tuduh, tapi macam kau salah faham lah. Ingat itu boyfriend. Tapi aku still berkawan dengan dia. Hmm. And kalau aku dah berkawan dengan dia, mestilah akan rasa jatuh cinta balik. Ha, macam tu. Biasalah. Kau? Okeylah, dia macam kau kira dulu dia macam kau punya. Dia macam boyfriend. Dia macam dia macam ni, HTS. Hubungan tak terkait. Haa, HTS. So kira macam dia datang balik lah. Dia datang balik ni. So aku macam berputik kembali lah. Yes. Kira perasaan tu. Yes. So benda ni. So kau cerita kat aku ni sebab aku ni kira antara rapat dengan kau ke? Haa. Oh, kau nak tanya pendapat aku ke? Ya, yeah, pendapat kau. Tapi aku tak nak lah fans ingat aku ni macam main hati kau. Lepas tu dengan dia. Tak adalah. Kalau macam sebab benda ni kan, Nabilah. Benda ni macam bila luar konten ni, benda ni auto jadi personal. Faham? Jadi personal. Kau ada target nak post dia kat TikTok ke? Kalau kau ada target nak post dia kat TikTok atau kat social media kau, okay, tu kau kena fikir lah sebab maybe fans akan trigger lah sebab benda ni kau main personal. Sebab one day? Secara tiba-tiba. Tapi tak tahulah. One day lah dia, sebab boleh dia, je. Tak, sebab dia kan, dia lelaki yang aku first move lah. Macam bukan first move. Aku tak bercinta tapi macam dia cakap. Dia macam aku yang kacau dia dulu. Aku sebab aku jarang kacau lelaki. Tapi tak semualah aku kacau tu aku suka. Tapi macam kacau yang macam mana? Kacau yang bercinta lah. Macam kacau gurau-gurau tu biasa je. Tapi
benda tu normal lah. Macam dalam seumur hidup ni mesti ada akan ada soal. Itu kita panggil sebenarnya. Kalau nak kata betulnya, itu sebenarnya panggil first love lah. Walaupun macam ni aku cakap eh, walaupun kau dengan dia kau tak pernah, yelah, first tak love pernah tu, confess pun tapi kau ada perasaan. Faham tak? Sebab dia treat aku pun baik. Sebenarnya tu macam aku susah nak lupa. And tiba-tiba dia datang balik. So aku rasa macam, tak tahulah, aku rasa macam hari-hari aku tak nak masuk shift sebab nak jumpa dia. Serius lah. Aku macam tu. Aku jenis aku yang dulu obses macam tu juga. Cuma kau tak pernah tengok kan? Aku obses macam tu. Kira macam, kira jujur lah. Macam dulu masa tim-tim lama dulu kan. Aku selalu macam tu. Aku macam tu juga. Aku macam ponteng shoot sebab aku nak dating. Ya, sama aku. Sekarang tapi aku. Tapi kau jangan buat macam tu. Tak, sekarang aku macam tu. Dia macam ni lah. Okay, untuk nasihat aku sebab nanti aku cerita pula pak aku. Okay, untuk nasihat aku macam, okay, memanglah kau jatuh cinta balik dengan orang tu. Bagi aku tak salah pun. Benda tu personal kan. Kalau kau ada macam niat nak kahwin ke apa semua, benda tu bagus lah sebenarnya. Bagus kan? And cuma macam nak cakap, aku as a yang dah belajar dari kesilapan dulu, aku jenis macam kau. Rasa macam malas lah nak datang shoot sebab nak pergi dating. Malas tak, tapi tapi sekarang ni benda yang okay, dating is okay. Sebab Ambon dah bagi cuti banyak. Kira kau dating lah waktu cuti. Jangan kacau waktu kerja am. Ya, yeah, aku tak kacau pun. Aku just bergurau yang macam ni. Kau gurau ke betul-betul? Tak, dia betul-betul. Tapi kalau yang cuti tu bergurau lah. Macam bergurau je. Cuti untuk dating tu tak ada macam tu. Tapi sebab dia pun duduk jauh, kita selalu call je macam tu lah. LDR lah. LDR lah. Okay lah, bagus lah. Aku pun macam ni kadang-kadang aku pun suka tengok kau happy. Walaupun dekat luar konten. Okay lah, kalau okay, sebabkan kau dah cerita personal kau kan. Okay. Okay, kalau kau dah cerita personal kau, aku pun nak masuk personal aku juga. Cerita lah. Sebab kau pun dah like macam openly cerita kat aku personal kau. Sebab aku pun as a partner kau dalam, partner dalam kerja kau, aku pun nak cerita kat. Kira aku pun like macam, macam kau juga. Sebab kita ni dua-dua manusia tau. Kita dua-dua punya perasaan. Walaupun lah kalau nak cakap aku ni bekerja dengan like macam kau selalu, tapi dalam masa yang sama dekat luar kamera, luar frame semua, aku, aku ada seseorang yang aku puja lah macam tu. Buat kata like macam, entah, aku macam, macam kau gak like kau cerita kat aku yang kau pun macam kau tak pernah confess pun kat dia, tapi kau anggap dia macam boyfriend. So taklah, dia macam tak, dia macam ni tau. Dia special lah. Macam aku ni macam ni special lah. Macam aku suka dia. Aku suka dia sebab aku jarang suka orang. Faham kan? Aku suka dia. Tapi pun benda ni pun dah jadi dulu kan. Dulu masa sebelum kau masuk tim lah, aku tak tahu kan. So sama macam aku. Tapi benda ni aku jadi selepas masuk tim. Kira macam perempuan tu like macam, tak tahu, aku suka. Macam sama dia bilang, macam kau juga. Like macam kau tak pernah confess tapi kau layan dia macam dia tu boyfriend kau. Like aku pun like macam tak, aku tak pernah pun confess kat dia. Tapi aku layan dia like special. Sebab, sebab tak tahu, sebab hati aku tapi macam berputik lah kat dia. Dia macam like, tak tahu lah nak, nak bila macam ni. Sebab aku dalam konten lah, aku tak boleh nak rasa benda tu. Tapi bila luar konten, bila aku dengan dia, I felt different lah. Okay, kau tahu tak, aku saja je nak tengok reaction kau. Reaction apa? Kau tak jealous ke? Aku cerita. Sebab aku boleh jealous. Sebab manusia Nabila, kau deserve to be happy juga. Bila aku dengar cerita kau macam tu, kau deserve untuk ada orang, untuk kau sayang, untuk kau dapat attention, untuk kau mengadu, untuk kau bersandar. Kau deserve benda tu tau Nabila. So kalau kau nak cakap aku jealous, aku rasa sebab aku pun perlukan benda tu juga. So kalau kau pun cerita aku benda tu, aku jadi happy lah. Aku macam bagus lah, kau bahagia. Aku tak suka lah tengok dalam kerja kau murung, kau bad mood. Tak suka. Sebab, sebab okay, sekarang, sekarang kau nak masukkan kerja or personal? Sebab tadi apa yang kita cerita, apa yang aku dengar daripada kau adalah personal. Sebab tu aku cerita pasal personal aku pula. Sekarang ni kau macam, kau macam masukkan kerja. Kenapa? Selama ni kita kontak partner, kau happy ke? Happy tak? Ke pura-pura happy? Happy, aku serius happy. Aku tak pernah pura-pura happy. Aku tak pernah fakekan happy aku tu. Jujur, memang selama ni kita buat konten partner. Kita pergi Indonesia, kita pergi tu, kita pergi ni, kita buat konten. Aku tak pernah like rasa macam meluh ke, tak ada.
aku sumpah happy buat kerja dengan kau selama ni, sebab aku pun suka cara kau bekerja. And aku pun rasa benda tu, benda sama kau fikir kat aku kan. Kau pun suka bekerja dengan aku. Kita dah buat tah benda ni. Sebab benda ni kita tengah borak personal, aku macam amazing lah dengan kau. Sebab kita boleh buat fans gila punya ramai kan. Benda tu bagus lah. Like macam kita, aku tak nak lah banding dengan talent-talent lain, pair-pair yang lain. Like macam diorang tak mampu buat macam apa yang kita buat. Faham tak? Walaupun kita ni memang kejap gaduh, kejap baik, kejap gaduh, kejap baik, kejap bubar, kejap comeback, bubar, comeback, bubar, comeback. Faham tak? Kita amazing lah benda ni kita buat ni. Faham tak? So aku pun, macam mana nak cakap? Aku tahu kau happy dengan kerja kita. So aku nak tanya kau, kau pernah tak, macam kau cakap kau ada rasa dengan perempuan lain tu kan? So kau pernah tak ada rasa dengan aku sikit pun? Kau nak cakap pasal personal dalam kerja? Ikut kau lah. Apa yang kau rasa? Kalau dalam kerja, aku memang buat benda tu. Tapi kalau dalam personal, aku hanya suka kau sebab Nabilah je. Sebab kau kata empat dengan aku. Amir! Apa? Lama lagi kau? Ya, lama lagi. Aku tutup pintu. Kejap boleh? Tak. Kejap lagi tau. Okay. Patutlah kau dah berubah dong ni. Rupanya kau dah ada someone ni. Berubah? Aku ingat kau suka aku. Kau sayang kau nak name senil lah. Taklah, kau dah berubah je apa cakap. Aku tak pernah berubah dalam kerja untuk kau. Serius aku cakap, dalam shoot, kalau Abang Khalif dah tekan on camera tu, aku tak pernah berubah untuk kau. Tapi bila kita cakap luar konten, itu adalah aku punya hidup. Tapi bila kita tengah buat konten, bila main. Bila habis konten, okay, Nabila, kenapa kau tiba-tiba jadi macam ni? Sebab tadi kau baru je cerita kat aku yang aku bagi bahasakan ex lah. Ex kau tu datang balik and kau pun rasa nak pergi dating dengan dia lah. Tak ni bila aku borak aku personal lah, kau rasa nak pergi dating lah, rasa tak nak datang shoot lah. Kau happy lah tadi, aku tengok riak wajah kau sangat happy. Tapi tiba-tiba kau masuk dalam hal kerja balik. Tiba-tiba kau cakap pasal aku dah berubah, tak suka kau ke. Nabilah, kita bekerja Nabilah. Kita bukan bercinta, kita bekerja. Faham tak? Tapi dia macam ni lah. Sebab aku tak faham, tak berapa faham sangat kau nak apa sekarang ni. Cuma nasihat aku satu je. Okay lah. Kira macam, yes, memang kita ni batas hanya dalam shoot je. Bila luar shoot tu, aku minta maaf lah. Sebab aku pun, hati aku kat orang lain. Hati aku, hati Amir Haris ni kat orang lain, kat luar. So aku tak nak kau berharap, aku tak nak kau berharap kat aku. Cukup dalam kerja je Nabila. Cukup bila kita tengah on camera, tengah ada tengah shoot, kita in character. Tapi okay lah, dia macam ni Nabila. Contoh lah, macam ni. Kau janganlah risau. Sebab Am dah cakap tau, setiap kali meeting Am cakap, Am akan bawa masuk talent lelaki yang akan bawa. So kalaulah contoh kau ni punya mindset, kau nak cari partner dalam konten ni, sampailah kau nak bawa ke partner untuk berkahwin, untuk future kau, aku minta maaf, aku tak boleh masuk. Aku tak boleh masuk kau punya plan tu. Tapi orang lain boleh, cubalah dengan orang lain. Sebab nanti Am akan bawa masuk talent lelaki. Tahu Nabilah, kau ni susah rapat dengan orang, susah nak ngam dengan orang. Tapi tak, tapi kan lelaki baru tak sama dengan kau. Betul. Memang aku tak tahu nak cakap apa dah. Susah Nabila, kita hidup ni kita tak boleh nak control. Kita tak boleh nak buat keputusan sebab kadang-kadang apa yang kita nak, Allah tak bagi. Faham tak? Apa yang kita rancang, Allah tak laksanakan benda tu. Allah bagi benda lain sebab maybe dia nak hadiahkan yang terbaik untuk kau, yang lagi baik daripada aku ke. Yang kita tak tahu Nabila, awak dah, Nabilah tengok ke? Dah tahu apa akan jadi 5 tahun akan datang? Dah tahu 5 hari akan datang, 5 minggu akan datang, dah tahu apa akan jadi? Nabilah pun tak tahu. Sama juga dengan Amir Nabilah. Amir pun tak tahu. So Nabilah sabar sebab Am tak bawa masuk lagi talent tu siapa. Kot talent tu lagi bagus, lagi boleh boom. Amir sentiasa doakan benda tu. Dahlah. Amir sentiasa doakan yang Nabilah akan boom tak kira dengan siapa-siapa. Maksud akan terus menaik ke atas sebab Amir faham. Nabilah pun buat benda ni untuk family. Buat benda ni pun untuk adik-beradik Nabilah juga kan. Amir tak naklah tutup periuk nasi Nabilah. Faham tak? Tak nak jatuhkan Nabilah sebab yelah, bila benda ni, benda
satu hari nanti kot-kot lah kebenaran ni fans akan tahu, orang luar akan tahu. Nak tak nak, dia kena terima, Nabila. Sebenarnya aku tak nak pun bubarkan Bila Amin ni. Aku tak naklah bubarkan Bila Amin bubar. Sebab aku dah selesa dengan partnership ni. Aku tak kisah pun kalau kau dah ada someone dekat luar ke apa. Tapi aku ingatkan selama ni kau buat untuk aku. Aku rasa sangat sebelum ni nyata untuk aku. Aku berharap kau jawab lain. Aku ingat kau jealous kalau aku cakap pasal ex ke apa. Tapi reaction kau sikit pun tak. Aku cakap sorry. Aku cakap sorry aku konten. Boleh ke aku tahu siapa someone yang dekat dengan kau? Boleh. Tapi aku tak nak pun rosakkan hubungan korang sebab kawan-kawan. Aku sebenarnya memang sayang Bila Amin ni. Tapi aku minta maaf sebab aku ada hidup aku. And perempuan yang kau tanya tu adalah Ikaresu. Memang daripada dulu aku rapat dengan dia sebab Dari dulu. Aku rapat dengan dia sebab aku suka cara dia. Aku suka cara dia. Itu je. Dan aku pun tak nak lah kau gaduh dengan dia apa semua. Sebab Nabila, bila kita dalam konten, aku minta sangat kau profesional. Walaupun sekarang, mana kamera? Dalam ni? Jom, aku bau hangit. Kat mana? Jom, tengok kat mana.